Welcome back gamers, back lagi bersama gue Treverson sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies 2. Jadi guys, kita lanjutkan game ini lagi. Dimana kita sudah 7 hari bermain ini guys ya, walaupun sebenarnya lebih sih. Ya udah, kita klaim aja guys ya, kita dapat pinata ya. By the way, sebelum ini gue juga dapat, udah dapat kayu bakar ya guys ya. Gue dapat kayu bakar 75 kartu ya. Harusnya sih udah bisa unlock ya. Cuma nanti dulu guys, kita buka dulu. Kita buka pinata dan apa mortal guys. Kalian bilang apa mortal ini bagus guys. Katanya bisa nembak 3 ya. Siap, tapi percuma guys. Gua enggak bisa buka tuh. Masih terkunci guys. Gua harus beli pakai rupiah. Nah, gua dapat batu tinggi ya. Batu tinggi gua belum dapat. Dapat biji magnet guys. Ya udah, biji magnet juga gua belum dapat guys. Kita skip. Lalu untuk Oktober, kita dapat tanaman creepy di Oktober ini guys. Dapat pumpkin. Nice, kita ambil guys 10 ya. 10 doang harus buka pinata dong, ribet banget. Anjir, butuh 100. Gila guys, butuh 100, mati lah. Yaudah, kalender tadi kan kita udah cek. Sekarang kita langsung ke upgrade guys ya. Gua udah grinding banyak banget guys sebelumnya. Kalian lihat ini nih, gua udah dapat berlian 81. Cuma modal nonton iklan sehari 3 kali guys. Sekarang kita udah bisa buat beli tanaman baru lagi guys. Cuma nanti ya, cuma nanti. Untuk gold gue juga udah punya 65.000 guys. Jadi kita bisa langsung upgrade semua guys. Kita upgrade nih dari polong. Wah gila, level 3 akhirnya sudah sama dengan polongers guys. Lalu ini bom ranjau kita juga upgrade 200 doang. Damage nya jadi tambah guys, 2000 ya maksud gue. Recharge nya jadi 18 detik, arming time 13 detik. Oke, luar biasa, jadi kita bisa sering pakai. Lalu call kita juga bisa upgrade. Wanjir, gila kita upgrade nya baik banget guys. Oke, ini nambahnya 60 gede juga coy. Cuma ya, gue jangan pakai call guys, soalnya nembaknya lama guys. Lalu yang paling terpenting guys, solar kembar kita upgrade level 2 guys. Dimana level 2 itu otomatis, gak nambah matahari ya, cuma nambah resource doang guys. Damn it, gue kira nambah matahari jadi lebih banyak gitu, ternyata enggak guys. Kita udah bisa upgrade kacang pedang atau kacang mencret kita guys. Nah aduh, nextnya 75 anjir, gila loh, susah banget ya. Dan yang paling penting ini guys, ini dia kayu bakar kita bisa unlock. Jadi kita unlock aja. Ini gunanya adalah membuat polong kita menjadi kebakar, jadi bola api guys. Damage zombies at close range. Hah? Sejak kapan kayu bakar bisa ngedamage zombie di sekitarnya guys? Does land white flame damage when destroyed? Nah sejak kapan? Wah, di plant phase zombie pertama kayaknya nggak begini guys. Kayaknya ini, wah ini spesialnya banyak bener. Yaudah kita unlock guys. Kayaknya ada yang menarik nih. Kita unlock. Dan apakah sudah unlock? Udah dong. Yes, yes, kita udah punya ini guys, tanaman premium yang kedua. Dan gue harus kumpulin 10 lagi. Ya sudahlah. Ambil, kita bisa pakai kayu bakar, nanti gue coba. Abis itu sepertinya sudah semuanya guys. Oke, sekarang sebelum kita mulai, pinata sudah hari kelima guys. Dan ada gambar pinata zombie nih. Harusnya ini jackpotnya guys. Tapi sebelum itu guys, sebelum kita main pinata, kita buka shop dulu. Siapa tahu ada barang bagus. Dapat triple polong guys. Ya udah, triple polong kita beli ya guys ya. Daripada gold gua tuh gak kepake guys. Kita kumpulin kartu yang banyak aja guys, biar bisa apa? Biar bisa upgrade tanaman kita guys. Ya, tanpa harus gacha maksud gue ya. Oke, ini bisa level 2. Lalu ini paku besi otomatis kita beli guys, karena paku besi itu lumayan bagus ya, walaupun mahal guys. Kita upgrade aja. Wah, 3000 gold sih mahal guys. Lumayan sih, lumayan mahal guys. Bentar deh, kok lagunya hilang sih. Nah, untuk daily gift kita juga beli. Kita lihat dapat apa, dapat bom kembar. Aduh, bom kembar masih lama guys, nggak mungkin lah. Lalu dapat, nah dia gue nggak tahu ini apa, tile turnip masih belum dapat sama sekali guys, pertama kali gue dapat ya. Oke, seperti itu aja, tidak ada kostum sama sekali. Nah untuk bagian diamond gue nggak beli guys. Nah yang tadi gue bilang untuk plants guys, kita kan mau dapat 100 gems guys. Kira-kira bagusan ambil apa guys? Kali ini ambil jambu air atau duri melayang guys? Nah coba kalian ngomong guys ya. Jadi langsung kita ke pinata party guys ya. Ini hari kelima dan kita bisa dapetin pinata dari event ini. Dan kita lawan, waduh gua gak tau itu lawan apa guys. Dan kuburannya banyak bener coy. Ini apaan anjir? Ini kipas es ya yang bisa dibeli pakai berlian 100 ya. Sebentar, kita tes dulu guys. Oh dia ngedorong terus kena beku. Oh berarti cara mainnya gua tau ranjaunya di belakang kali. Ah gua gak tau guys, gua gak tau, cobalah kita taro. Iya kayaknya ini untuk memperlama guys. Ini untuk memperlama, nanti kan kita dorong-dorongin ke belakang lalu kita tambahin bom lagi, bisa gak sih? Ini gua gak tau ya, ini dorongnya ke belakang atau gimana guys, coba kita tes ya. Oh, langsung ke belakang. Berarti bener guys,
Berarti cara gue bener guys. Jadi ini gue taruh bom. Oke, cepat cepat cepat, kita percepat soalnya jalannya lama banget. Oke, habis itu kita dorong. Kita dorong. Kita kumpulin jadi satu guys, habis itu kita ledakin. Bener gak sih cara mainnya begitu guys? Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan jadi dua guys. Dia nempel jadi dua. Eh, kok gak nempel anjir? What? Kok gak nempel? Oke, kayaknya sekali lagi. Sekarang kita dorong lagi. Nah, ini guys, maksud gue jadi nempel. Nah, ini kita sama, kita tempelin. Nanti kalau udah nempel, baru kita bom. Oke, gue langsung ngerti guys cara mainnya. Habis itu bagian atas atau bawah ya? Ya, ya, atas aja lah ya. Cukup ya. Aduh, kalau nggak, gue pakai ini aja ya. Plant food. Boom. Oke, dapat plant food lagi. Ini atas dan numpuk. Damn it. Kita pakai plant food lagi. Boom. Oke, hilang. Nice, dapat plant food. Oh, gitu cara mainnya. Oh, nih guys, lihat nih. Boom. Wah, ternyata cara mainnya begitu, guys. Bentar ya. Kita tunggu. Oke, sekarang pakai. Boom. Terus kita pakai lagi di sini. Nah. Eh kok enggak hancur aja atas? The hell. Oke. Setidaknya masih bisa, guys. Nah. Habis itu bagian bawah kita tumpukin kali. Bagian bawah kita tumpukin. Habis itu kita pakai plant food, cung. Meledak, please. Boom. Nice. Oke, tinggal bagian depan. Kita tungguin sampai dia deket, baru kita pakai plant food. Pakai plant food. Habis itu kita dorong ke belakang lagi, nice. Ini meledak. Oke, kita mungkin pakai ini. Nggak perlu ya, boom. Oke, mampus. Oke, tinggal kita dorong. Terus pakai plant food lagi. Oke, ini kita dorong gak sih? Kita dorong. Ini kita dorong, meledak. Boom, oke. Aman guys, aman ya. Oke, dia bakal meledak. Oke, kita percepat soalnya lama banget. Biar mati aja. Boom. Oke. Terus tinggal bagian atas ya. Aduh. Udah, ini kita dorong aja. Kita dorong biar kena bom semua nih. Boom. Nah, gila, satisfying banget. Habis itu kita dorong. Kita dorong. Boom. Boom. Nah, akhirnya selesai juga. Oke, kita percepat. Taruh potato main di belakang. Habis itu nanti kita dorong. Oh, ternyata susah juga ya. Ternyata susah guys ya. Tapi untung aja nalar gue dapat guys. Habis itu kita langsung dorong. Dan kita selesaikan level ini. Boom. Oh, belum selesai ya. What? Kita dorong lagi. Terus kita ledakin. Boom. Akhirnya pinata kita buka guys. Ini map terakhir nih. Bam. Aduh, dapat shuriken gak guna. Bam. Dapat kacang pedas. Bam. Ya ampun, gembel banget guys. Aduh, gua gak dapet ternyata di sini. No. Oke, gua dapet apa nih? Ini dia guys. Ini pinata yang kita cari. Bam. Bam. Dan bam. Ya elah, cuma gold 4000. Ini kita bisa retry cuma 10 gems. No thanks, tidak terima kasih guys. Ya udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lalu sebelum kita mulai nih, gue pengen lihat amanah. Amanah gue pengen lihat zombie yang terakhir kali itu guys. Banyak banget yang bilang ke gue, bang, kelemahan zombie yang dinamit, yang bom itu adalah di asin. Emang bisa ya? Apinya itu kita bisa matiin guys, bisa padamin. Lalu untuk piano, damage crash plan with piano, cause cowboy zombies to Switzerland. Nah, entah kenapa kalau dia dipaku hancur guys. Ya sudah lah ya, sepertinya begitu. Jadi untuk piano gue udah dapat kelemahannya itu pakai paku. Lalu untuk dinamit kata kalian tuh pakai es. Langsung aja kita lanjutkan. Let's go. Kita main di level 9. Oh, kata kalian bilang, bang, jangan ngomong easy-easy mulu, jangan ngecek gamenya. Jangan ngomong hard juga, bang. Bang, ngomongnya insane aja, lebih tinggi dibanding hard. Oke, gue bakal ngomongnya insane guys ya. Game ini sangat insane, sangat menggila gitu ya. These plans are mine. Well, not mine, yours. Oke, okay, milik gua. They are for the mine cards. Oke. Okay. Survive the zombie attack with the given plan. Oh. Walah. Tanamannya mereka yang pilihin, guys. Tapi lagi-lagi kenapa lagunya hilang ya? Yaudah, kita coba resume. Nah, akhirnya lagunya ada. Oke, okay, sekarang kita dikasih untuk tantangan next aja, guys ya, berarti. Kita main solar,
Ini keretanya di belakang 5 ya. Ini 3, ini 5. Wah, gua bingung guys. Gua bingung cara nge-counter gimana. Ya, pasti kita bisa taro kacang, kacang pedas atau oh iya, kita udah bisa pakai petir ya. Si petir guys, si pawang hujan. Nah, oke, kita taro di belakang kali. Nah, dia bisa nembak ke atas guys ini. Ini bagus nih. Ini luar biasa nih. Nah, jauh lagi. Oke, sekarang kita tambahin solar kayaknya udah banyak guys. Solar udah banyak. Kita tambahin. Waduh, ini apa anjir? Ada artillery es guys. Oke, kita taruh petir lagi. Abis itu, aduh ini buat apa tiga di sini anjir? Aduh, ini dalam bahaya. Tuh. Terus kita pakai polong kembar. No, kok jaelah kemakan dong. Ya kita taruh petir. Mati dong, mati dong. Wah. Wah, mati dong. Astaga, ini ada besi lagi. Ya udah, besi lu makan kacang aja, kacang pedes. Habis itu kita butuh solar nih. Kita tambahin solar ya. Solar kita perlu dikit ya. Oh enggak, nanti kita kalah, guys. Kita pelanin dikit lah. Habis itu tambahin petir lagi, tambahin solar, terus tambahin kacang pedas kali ya. Kacang pedas. Oh. Wow. Oke, kacang pedas gua taruh di sini. Biar ini kena stun guys, dinamitnya. No. No. No, jangan meledak. Kalau meledak sih gua mati. Ya, dia meledak. Oke, enggak apa-apa guys. Kita udah taruh polong kembar, langsung mati ya. Habis itu taruh polong kembar lagi, tambahin solar, tambahin di tengah petir lagi maybe. Nah, ini guys, petirnya bisa main. No. No, solar gua no. Damn it, dimakan terus. Kita tambahin solar kembar di bawah. Oke, tambahin apa ya? Tambahin apa ya? Bentar. Gua kehabisan solar, coy. Aduh, jangan mati, please. Mati, bawa, mati. Ini gua taro ini aja, si batu ya. Terus tambahin solar di atas. Tengah gua diserang, mending lu makan kacang. Ini dia bakal meledak. Gua taro petir. Maybe gue tau petir di tengah lagi. Entah kenapa bagian atas gue gak diserang. Bingung gue guys. Oke, gak jadi beneran diserang. Oke, mati lu. Aduh, dinamit, mati dong. Oke, sekarang kita mau taruh ini guys, artillery S. Mana nih artillery S, woy. Oke, kita pakai plant food kemana. Oke, pawang hujan kali. Pawang hujan gue pakai. Nah, habis itu, nah ini baru kita bisa taruh ini guys. Nah, artillery S. Tembaknya baru bagus ya. Aduh, ini bagian depan butuh ini guys, polong kembar. Udah kita tembak, jujut, tambahin solar lagi, solar gue mati. Ini kita kasih si kentut. Ini bukan si kentut ya, ini itu guys, si mencer maksud gue. Oke, tambahin. Oh, ini kita bisa bekuin sih dari belakang. Coba kita bisa pakai kekuatan. Kekuatan artillery S apa guys? Kita coba ya. Oke, jadi mortar. Dan, wah anjir, semuanya kena. Ah. Wah, artillery S sih kayaknya favorit gua juga sih. Cuma harganya 500 ya, mahal benar coy. Oh. Jadi artillery S itu GG guys. GG benar. Sabar, ini kita bisa perbanyak enggak sih? KG buncin. Nah, makan cepet. Makan cepet. Nah, oke. Okay. Aduh, keburu kesetrum guys. Oke, dia bakal kepedesan dan kepala hilang. Gila, ini kacang pedesnya enak guys. Kacang mencret. Dan kita percepat. Oke, cukup menantang ya kali ini levelnya guys. Karena udah mulai susah ya. Mulai apa ya, ribet guys kalau gue bilang ya. Ini udah hari ke-9, kita next. Kita dapat si petir, akhirnya guys. Dapat si petir ya. Kata kalian sih si petir itu bagus guys. Bisa nembaknya 3 land. Lalu bisa pakai mantra. Kok mantra sih? Pawang hujan maksud gue guys. Oke, berarti oh ya kita belum pakai kekuatan guys. Kita belum pakai kekuatan ini guys, Zen Garden guys. Yuk kita pakai semua guys. Use boost dan use boost. Nah, untuk kacang ini guys yang ngebambu ya guys. Kayaknya ini enggak ada gunanya guys karena kita enggak main di kapal bajak laut. Jadi mau enggak mau kita scope aja guys. Biar enggak apa ya? Biar enggak jadi beban guys. Jadi kita scope dan kita tanam yang baru. Soalnya gue butuh marigold ya guys. Kalau ada marigold nanti duit gue jadi lebih banyak guys. Kalau nggak ada marigold ya, ntar kita nggak bisa main gacha lagi guys. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita di hari berapa nih? Kayaknya kita udah cukup banyak sih. Oke, hari ke-10 guys. Hari ke-10 ya. Berarti ya kita sampai level 17 aja guys. Let's go. Kita selesaikan game ini guys. Di area cowboy ini guys ya. Gue nggak boleh ngomong cowboy lagi guys.
Waduh, ada si piano dong. Ada si, ini apaan? Ayam, coy. Oh, ayam yang mati bisa keluar itu, guys. Bisa keluar ayam banyak. Wah, ini ribet, guys. Maybe gue pakai solar nih, kan ada kekuatannya. Bentar. Tantangan dari kalian gue lupa itu ya, lupa sesanya. Coba polongers, pakai triple polong. Pakai polong api. Gila nih, keluarga polong semua, coy. Polong kubah. Matahari kembar. Polong kembar dan polong. Anjir. Wah, ini sih gue gak tahu menang atau kalah, guys. Tapi yang penting ini semuanya keluarga polong, guys. Kita lihat apakah menang atau tidak. Gue pastikan kalah pasti, guys. Apakah ini kekalahan pertama gue di game ini? Kita lihat, guys. Kita lihat ya. Sebisa mungkin gue gak pakai super power up. Soalnya power up ini pakai duit, guys, mahal. Semoga kita bisa menang ya. Tapi gue gak tahu lah, bisa nge-counter yang ayam atau kalah, guys. Karena yang gue tahu ayam itu ribet, guys. Dia itu kalau mati keluar ayam dari segala lain, guys. Dan aduh, banyak banget, coy. Tapi harusnya bisa lah ya. Ya, kita taruh ini dulu. Ini banyak-banyak bisa taruh ini, guys. Apa namanya, triple polong gak sih? Harusnya gue taruh di ini ya, di tengah ya. Demet. Salah gue, guys. Harusnya gue taruh di tengah, terus gue bisa gerak-gerakin, coy. Yaudah, kita taruh depan maybe. Nanti gue scope, guys. Kayaknya gue scope. Nanti untuk late game kita mau gak mau pakai polongers. Oke. Lalu tambahin ya matahari aja, guys. Solar butuh. Pakai polong yang murahan dulu. Kita main aman, guys. Kita main aman. Habis itu kita pakai polong api maybe. Polong api di atas. Kita mulai taro. Boom. Ini harusnya damage-nya double. Terus area. Ya baru gue bilang. Baru gue bilang. Nah ini nih. Ini gue gak tahu menang atau kagak. Wow, banyak benar. Mati lu. Oke, ini guys. Bahaya, guys. Bahaya banget. Polong nembaknya lama, guys. Ya udah, kita tambahin jaga-jaga, tambahin solar kembali, guys. Kita butuh bantuan matahari. Tanpa matahari enggak ada apa-apa. Ya. Nah, untuk bagian depan apa ya? Bagian depan apa ya? Pakai polongers kah? Udah, kita pakai polongers. Ah, ini maksud gua, guys, tahu di depan ya. Biar gigi, guys. Habis itu taruh triple polong di belakang. Gua jaga-jaga. Sekarang kita butuh matahari lagi. Ya udah, kita pakai matahari. Oke, kasih gua matahari. Oke, bagian atas dan bahaya. Oke, mati semua. Sekarang tambahin triple polong di belakang. Tambahin polong api buat ngebakar-bakar. Oke, gua enggak tahu lagi sih. Ini polong gua udah banyak, guys. Nih, kalian kasih tanaman yang bagusan dikit apa, guys? Oke, bagian bawah kali. Bagian bawah tambahin ini. Aduh, bagian tengah. No. Atin, matiin. Oke. Kita main polongnya di belakang. Oke, ini kenapa triple polongnya gue taruh di atas nih. Oke, harusnya bisa, guys. Ini ada si, aduh. Damn it. Ada si ini, guys. Kaleng. No, mati lu, kaleng. Oke, kita final wave. Ya, kita tambahin semua polong yang bisa gue taruh dah. Capek gue, guys. Oke, cepet. Oke, ini kita bisa bakar. Yes. Keluarga polong tetap menang, guys. Tapi gue suka challenge saya, guys. Jadi untuk Java, tantangan lu sangat fun ya. Fun to play, guys. Ini gue suka, guys. Tantangan yang kalian bikin itu gue selalu pilih yang unik-unik, guys. Contohnya ini, guys, ya. Gue pakai keluarga polong tetap aja menang, guys. Ya, walaupun tadi gue hampir lewat sih. Hampir lewat gagal si ayam ini, guys. Ribet ayamnya. Cuma gak apa-apa, gue suka, guys. Gue benar-benar suka sama tantangan ini ya. Oke, next. Sudah lunas, guys, ya. Di episode kali ini sudah lunas dan kita next level. Anjir, keluarga polong pun kuat juga ya. Walaupun yang gak jarang gue pakai sih si triple polong, guys. Spend no more than 500-an. Hah? Gue gak boleh pakai lebih dari 500 matahari. What the hell? Pakai apa gue gitu, coy? Mau gak mau pakai polong kubah gak sih? Benar sih polong kubah? Ini gue bisa upgrade, coy. Kita bisa upgrade, guys. Kita upgrade dulu. Nice, kita upgrade. Tapi kita gak mau pakai ini sih. Ya sudah lah, kita pakai petir sama ini aja, guys. Habis itu kita pakai bom. Maybe, buat jaga-jaga. Spend nomor 500-an ya, percuma, guys. Yaudah lah, kita pakai teknik kubah, guys. Pakai kubah ya. Nah, bisa, guys, bisa. Bisa. Gue ngerti cara mainnya, guys. Nah, kita udah pakai 50. Kita pakai satu sunflower aja, guys. So kita pakai ini. Bisa gak ya? Kita lihat. Tambahin lagi maybe. Yuk, kita coba main pelan-pelan dulu, guys.
Udah 325 lagi nih. Tipis ya, tipis. Oke, cepat. Bunuh. Ntar kalau misalnya kurang, gue tambahin lagi guys. Gue tambahin ya. Oke, ini bakal lama. Kita percepat. Oke, tinggal serang yang bawah. Ya, bunuh. Oke, tinggal yang... Oh, gue incar yang hijau dulu guys. Cepet dong. Mati. Kita incar yang hijau. Kita tambahin power-nya kali. Kita tambahin 2. Setia 2 guys. Anggapan kayak polongers. Oke. Sekarang kita bisa taruh 200 lagi. 200 damage, 200 susah guys. Lagi-lagi kita incar yang hijau dulu. Kalau nggak ada kerucut sih harusnya aman ya. Oke, mati. Tambil ini. Gua jaga-jaga plant food-nya dulu guys. Kalau misalnya dalam bahaya baru kita taruh ya. Oke, ini ada si kerucut nih. Kerucut dalam bahaya nih. Gua masih ada ini guys. Masih ada kacang mencet nih kalau misalnya tembus ya. Oke, dia bakal mati. Oke. Bune atas 1, 2, 3, 4, 5. Oh 5 kali guys. Gue hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ganti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pakai kekuatan guys. Kita pakai boom, 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 dan boom. Sekali hit. Enggak langsung satu hit loh si kerucut guys. Oke, sejauh ini aman. Dan ini terakhir. Mungkin tambahin lagi kali. Ya kita tambahin lagi guys. Tambahin kekuatan. More power. Abis itu maybe plant food. Maybe plant food kah? Plant food. Boom. 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 Oke, aman guys. Aman. Tinggal atas nih. Pakai plant food lagi. Kita taruh. Boom. 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 Abis itu pakai lagi. Boom, nice, easy guys. Kalau kali ini easy. Gua kira bakal susah guys, 500-an ya. Tapi, itu cuma bercanda doang guys. Oke, gua dapat scope material ya. Harusnya an additionnya 25% aja guys. Jadi kalau total kita scope dapat 50% ya. Karena dulu kita pernah dapat yang 25% aja guys. Jadi 25 tambah 25 jadi 50. Ya walaupun harusnya 32,5 sih. Kalau secara matematika guys. Ya kita next level ya guys. Let's go, ayo dong. Kita lihat lagi nih tantangan. Waduh, wah ini ribet guys. Ini ribet. Udah langsung challenge aja ya ini orang ya. Buset. Kita taruh di sini. Ini bakal mati sih. Bumerang kita udah punya level 3 guys. Apa suriken gua ya maksudnya? Oke, kita pakai. Nah ini kan, ini kan bisa nembak 3 land. Berarti tahu di depan aja kali. Ya gua tahu di depan guys. Soalnya nggak perlu gua taruh banget guys. Takutnya nanti ada plan yang lebih berguna gitu ya. Oke, dia bakal mati. Sekarang tinggal yang bawah. Oke, kesetrum kok yang mati bawa duluan ya. Nah iya guys, damage-nya geli-geli nih si petir. Dia bisa mantul tapi geli-geli. Tuh kok keselnya guys. Terus taruh di atas. Berdaga-daga. Nah, lempar. Lempar. Bakal mati sih. Ini masih gampang. Selagi nggak ada yang besi-besi harusnya aman. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini 3 di bawah, tambahin di bawah. Aduh, ini bagian atas nggak ada guna guys jadinya. Nah, kita taruh ini, kita sekaratin semuanya. Kita sekaratin biar apa, kena petir. Nah, ini guys cara mainnya. Habis itu, kerucut. Taruh di atas kah? Aduh, saya taruh di bawah ya. Salah ya. Atas udah taruh banyak guys. Yaudah, kita bunuh dulu. Harusnya aman sih. Tut. Oke, mati. Sekarang tinggal gerakin ke bawah. Oke, kita urusin yang ini dulu. Takutnya mati si petir. Oke, aman. Lanjut lagi. Aduh. Damage. Taruh di sini kah? Nah, kita fokusin ke kerucut. Ini juga kerucut. Ayo, mati dong kerucut. Bisa ya? Kerucut tuh butuh 2 setahu gue. Harusnya bisa ya. Oke, bisa guys, aman. Tinggal bagian atas kita pakai surga. Oke. Let's go. Badai kok kagak ada lawnmower ya? Gue baru sadar guys, kagak ada lawnmower sama sekali. Nah ini guys, ini ada sekaleng coy. Tahu di depan kah? Ya, bisa guys. Kalau saya tahu di depan bisa ya. Habis gue tahu di bawah. Ayo dong, bunuh dulu. Kalau misalnya nggak mati, gue pakai kekuatan guys. Bisa lah ya. Bisa lah guys. Oke, bisa. Aman. Lanjut.
si kaleng di bawah kali ini. Ya udah taruh di sini lagi kali. Harusnya nggak kuat ya, harusnya nggak kuat ya sekali ini. Karena damage-nya kurang setahu gue. Oke. Oh nggak bisa gue pakai kekuatan petir guys. Ayo dong, bisa dong, bisa dong. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Bisa, bisa, bisa. Sekarat, sekarat. Tembak, 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 tembak. Mati. Yes, aman guys, aman ya, aman terkendali. Oke, ini sekarang rame. Taruh di bawah kali ini. Oke, sekarang nggak ada kerucut sih. Gak ada kerucut, harusnya aman guys. Atas rame, tapi kena petir sama bumerang. Wah, ini berarti combo bagus ya. Suriket sama bumerang berarti bagus guys. Waduh. Waduh, kaleng di atas, kaleng lagi di bawah. Berarti mau gak mau gue taruh di bawah kah? Gue lebih yakin di bawah itu lebih berbahaya guys. Oke, oke, oke. Semoga bisa ya. Petir, petir, petir. Atas, oh atas cuma kaleng satu guys. Oke, berarti bener guys. Berarti tebakan gue bener. Oke, ayo dong, mati dong, mati dong. Ini si kerucut belum mati nih. Yaudah, kita pakai kekuatan ya guys. Pakai pawang hujan ya. Oh, dia bisa kemana-mana. Nice, easy. Easy guys. Sekarang kita dapat, oh artillery biasa guys. Just heavy damage to groups of zombies. Yes. Akhirnya dapat artillery semangka juga guys. Wah, semakin bagus ya nih. Berarti tanaman gue semakin mulai GG. Apa lagi ini? Ini kambing ya? Kambing. Ini sapi guys. Atau banteng ya? Banteng guys, banteng. Gue gak tahu ini skillnya apa dan sepertinya berbahaya guys. Yaudah, gue coba pakai kayu bakar. Kita pakai polongers. Polong api butuh gak ya? Kayaknya polong api gak butuh ya guys. Sekarang kita udah punya ini guys. Apa namanya? Kayu bakar. Abis itu kita pakai solar kembar gue. Abis itu pakai naga. Gue jaga-jaga. Nah, karena udah bakar semua, kita gak mau pakai es guys. Karena esnya tuh gak guna. Jadi hilang semua guys. Lalu ya pakai, maybe pakai petir. Lalu ini karena ada, tapi kita butuh es ya. Karena ini ada itu guys, dinamit ya. Ya udah pakai ini ya guys. Kita pakai polong kembar. Abis itu pakai paku besi maybe. Ya udah, let's roll. Semoga bisa guys. Oke, keretanya kenapa di belakang semua coy? Nah ini nih, ribet guys. Kayaknya ribet nih. Ya kita tambahin solar kembar dulu. Pokoknya ada si dinamit harus mati dulu. Oke, gue gak bawa si ranjau lagi. Damn it, gue lupa pakai ranjau. Oke, bisa lah ya. Bisa guys, harusnya bisa. Kita pakai ya. Sebenarnya petir-petir gak gitu kepake sih di game ini guys. Yaudah, kita pakai ini ya guys. Kita akalin ya, kita akalin. Nah, dia bisa nembak belakang. Bagus sekali. Abis itu gue butuh matahari. Cepat dong, solar. Nah, abis itu kasih solar. Abis itu tambahin polongers. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, tambahin matahari lagi. Terus maybe pakai polongers lagi di atas. Sejauh ini masih aman ya. Sejauh ini masih aman guys. Masih kecil-kecil guys zoominya. Abis itu pakai yang ini, polong kembar. Bagian belakang gue taro ya polongers lagi guys. Biar gampang guys, biar gampang ya. Nah, mati. Abis itu lanjut kita pakai kenapa gue tau di sini anjir, gue salah taruh guys. Oke, ada si besi ya, si besi, si besi. Taruh di atas, kita bakar kali, kita bakar ya, kita bakar. Jujut. Oke, ini ada si dinamit. Damn, ribet. Ya, abis itu tambahin kayu bakar, maybe kayu bakar di sini. Tambahin pohon lagi. Oh, bentar. Ini ada banteng di atas. Demet, dia ngapain coy? Oh, bunuh. Waduh, dia lempar si bocil gak guna ini guys. Mati lu bocil. Oke. Sekarang gimana cara lawan ininya nih, belakangnya. Oke, pakai pohon kembar. Abis itu mati, harusnya mati guys. Mati dong. Abis itu tambahin api. Oke, mati guys, aman. Tinggal bagian bawah nih. Bagian bawah kita pakai pongers. Mati lu, cepet. Abis itu, diserang nih belakang kita guys. Ya, mati lu. Oke, kita pakai kekuatan. Jujut. Abis itu pakai api, mana api gua? Kayu bakar, please. Sebenernya kita bisa pakai ini sih. Mati lu. Oke, keburu mati guys, keburu mati ya. Ternyata damage-nya sakit guys. Kayu bakar sih GG guys, kayu bakar GG.
Udah bakar. Bakar lagi. Oke, dia lempar. Untung dia nggak makan itu, gue. Tambahin kayu bakar. Tambahin api di tengah, bakar. Boom, kebakar semua. Mati, guys. Tambahin pongas di bawah. Oke. Kita pakai kekuatan. Anjir, kebakar semua. Oh iya, benar juga ya. Ini kebakar. Wah. Ternyata pohon kembar juga bisa kebakar, coy. Pohon kembar. Maksudnya pohon raksasa gue bisa kebakar. Oke, ini sih kayu bakar bagus, guys. Tanaman premium bagus nih. Oke, kalau begitu, terima kasih kayu bakar. Ternyata GG juga, guys. Lebih GG dibanding PVZ yang pertama ya. Tapi gue gak tahu nih, katanya kalau dia mati dia bisa ngebakar landnya gitu, guys. Berarti kayak cabai rawit dong. Kayak ini, aduh, lawan si burung, guys. Burung mau gak mau kita pakai ini, si petir buat nge-counter. Habis itu pakai soal kembar, lalu ada si piano. Piano kita pakai, ya pakai ini, guys. Pakai spike rock. Lalu batu kali, kita pakai batu. Pakai es, pakai polongers. Kali ini kita gak pakai yang api-api, guys, karena kita pakai es nih. Habis itu kita pakai semangka, maybe. Ya, walaupun ini mahal banget sih. Mahal banget, guys, ini jujur, guys, ini mahal banget, coy. Tanaman gue mahal. Cuma apa-apa, kita mengadu nasib, guys. Kali ini kita bisa taruh solar kembar di paling belakang, jadi biar aman. Maybe gue harus pakai ini, guys. Gue langsung pakai ini aja, apa namanya, si petir, guys. Soalnya si ayam itu kadang menjengkelkan gitu, guys. Ini kita tambahin polongers, maybe. Ya, polongers aja, guys. Buat jaga-jaga awal mah gampang, guys. Pakai polongers aja. Ini bisa all in one gitu. Nah, kita taruh solar kembar. Kali ini kayaknya solar kembar kita taruh di depan sama di belakang, guys. Biar banyak aja. Terus tambahin batu, maybe. Jangan deh. Solar kembar dulu, paling penting. Kita bekuin. Cung. Oke, beku semua. Freeze. Tambahin petir di atas. Aduh, harusnya petirnya... Ngapain gue taruh di sana ya? Kan kita bisa taruh di tengah aja. Oke, salah, guys. Gue salah taruh. Habis tambahin batu di belakang sini. Tambahin paku ya. Kayaknya nggak butuh, guys. Tambahin artillery nggak ya? Aduh, dalam bahaya atas kita, coy. Oh, gue setrum. Tambahin petir lagi. Tambahin paku. Oke, tambahin petir. Petir semua. Oke, dalam bahaya gue. Kita bekuin. Freeze. Oke, ini, oh, polongers gue AFK, coy. Gue lupa taro. Oke, tambahin lagi kah? Oh, beku ya? Jumlahnya beku, guys. Pantes dia diem. Tambahin petir di belakang. No. Oke, mati lu. Pakunya, aduh, itu pianos. Mati duluan, coy. Tambahin batu. Tambahin paku besi. Tambahin artileri. Kalau di tengah aja. Oke, harusnya aman ya? Harusnya aman. Oke, ada si ayam-ayam KFC gini ya. Tambahin soal kembar buat jaga-jaga. Karena kita butuh supply itu ya. Habis kita bekuin, maybe. Bekuin. Freeze. Oh, ayamnya ke freeze juga, guys. Mantep. Tambahin watermelon atau artillery di bawah. Tambahin paku. Ayo dong, paku dong. Cepat. Aduh, gua bisa pakai plant food ya. Oh. Oke, ambil. Tambahin paku di bawah. Tambahin maybe batu kali. Anjir, kesetrum semua, jadi KFC mole. Anjir, KFC. Jadi lapar gua. Oke, sekarang tambahin polongers di belakang. Ini watermelon atau apa tahu di sini. Kita jadi mortal, guys. Benar mortal dong. Oke, jadi tambahin paku besi maybe. Oke, bagian atas aman, kita percepat. Tambahin mortar. Habis itu polongnya. Oke, mati semua. Yes. Ternyata ayam gak ada apa-apa ya, sama strategi gue, guys. Gila, ini sih paku besi sih kuat ya. Dan gue dapat binata. Nice. Let's go, lanjut. Dapat duit, dapat polong kembar, dapat polong kuba. Aduh, polong kuba gue jarang pakai, guys. Karena menurut gue gak penting ya kalau pohon kuba, guys. Gue kumpulin banyak-banyak kayak mahal gitu, guys. Butuh 500-an gitu. Sayang gitu. Don't lose more than 2 plants. Ah! Berarti gue gak boleh pakai. Gue gak boleh pakai yang instan kayak gini, guys. Karena kan harusnya ini dihitungnya lose, kan? Harusnya gitu, guys. Ya, kita upgrade dulu. Kita upgrade paku besi, maybe. Wah, level 2, coy. Gila, sun cost-nya langsung berkurang. Oke. Definitely kita pakai ini. Polongers.
api. Sebenarnya gue pengen pakai butter cuma nggak ada ayam, jadi ya nggak usah lah ya, kita pakai ini buat tinju-tinjuan. Tambahin batu nggak sih? Ya tambahin batu. Abis itu pakai apa yang mau jaga dari belakang guys? Gua bingung. Apa pakai double solar guys? Maybe double solar ada yang bagus guys? Atau enggak? Maybe. Gua gak tahu guys. Kita pakai solarnya double guys. Kapan lagi? Double solar. Gak boleh hilang dua plan guys. Semoga aja bisa. Oke, ayo. Kita mulai pelan-pelan guys. Hati-hati ya. Pertama kita tahu solar kembarnya dulu. Abis itu, aduh, bagian bawah langsung diserang ya. Nah ini guys, kita gak bisa pakai namanya si ranjau. Ayo, cepat. Kita taruh ini, taruh solar. Salah taruh guys, dammit. Gue pengen taruh solar biasa coy. Abis itu, taruh solar kembar. Ini namanya strategi matahari guys. Oh, gue gak base cop coy. Oh, berarti gue salah ya. Gue gak base cop, dihitung satu guys. Wah parah. Scope juga gak boleh ya. Damn. Kenapa gue taro. Oh ini buat dibakar. Mati lu. Oke urusin atas. Ini tambahin pongers di belakang. Wah damn it. Ini guys. Ini yang menjadi masalah nih. Piano-piano gak jelas ini. Gak tau datang dari mana dah. Oke kita bisa bakar. Harusnya mati sih. Nah ini bisa gabung guys. Bisa collab. Ini tambahin polonger, tambahin kayu bakar, maybe. Oke. Mati. Bagian bawah. Ini gua nggak boleh scope. Gua udah salah taro. Lebih nggak, ini mah nggak ada nama estetik lagi guys. Namanya bertahan hidup. Percuma ya gua pakai ini guys, pakai kekuatan yang tinju-tinju guys. Gua nggak boleh asal taro guys. Kalau nggak nanti mati kalah gua. Oke. Final wave. Pianonya mana? Ya, taruh di sini. Ya bisa ya. Bisa guys, bisa. Oke, pianonya datangnya telat guys. Keburu zombie-nya mati dulu. Nah. Yes. Menang. Wow, gua dapat apa anjir nih? Perawat batu, batu perawat, batu dokter. Walnut first aid. Ini ada di PvZ pertama guys. Oke, sepertinya efeknya juga sama nih. Dimana kalau misalnya misalnya batu kita itu sekarat, kita bisa langsung tanam di batunya guys. Jadi kita nggak perlu pakai scope lagi. Oke, cukup tahu. Wah, gila guys. Semakin menantang nih. Gamenya makin menantang ini. Semakin difficult guys. Semakin insane nih. Apa nih? These levels can be tough nuts to crack. Waduh, katanya ini bakal susah nih. Kenapa tuh? And I want to see the delicious creamy center. The point is not to crack them. Hah? No, VIP guys, VIP tapi si batu di depan. Kita harus protect. Ya udah pakai solar kembar, pakai paku besi, pakai kayu bakar, polongers, terus pakai, ada si ini ya, ada si api-api gini guys. Ini pakai es kali. Abis itu polong kembar, polongers sudah ada. Ya buat jaga-jaga pakai cabe ini guys. Buat apa ngestan ya? Buat ngestan kalau misalnya kita dalam bahaya. Aduh. Ini guys, mau gak mau kita pakai plant food ke dia guys. Biar gak mati guys. VIP kita harus kita protect guys. Gak boleh mati sama sekali. Sedih guys. Tuh kan, ini gak boleh mati guys. Kita harus mainin gini. Oke, kali ini gue mau pakai guys. Gue gak mau kasih makan zombie-nya dulu guys. Soalnya kalau mati bahaya. Tapi walaupun kita bisa first aid sih. Oh ya, kenapa gue gak ambil batu ya. Kan gue udah punya first aid. Jadi gue tinggal perbaiki batunya coy. Damn it, gue lupa guys. Gue lupa kalau gue punya itu coy. Ya udah buram banget ya. Siapa yang butuh? Atau polongers. Tambahin kacang pedas di atas. Iya ya. Ini gue ada susah tantangannya. Tapi gue bikin susah lah guys. Emang kerjaan gue ya. Aduh ini ada si kerucut di atas. Damn it, kita bekuin dulu. Misalkan polongers. Abis itu tambahin kacang. Tambahin polongers di atas. Bagian tengah, maybe pohong kembar. Jangan deh, nggak butuh. Oke, kasih pohong lagi. Jangan harap lu bisa makan. Tambahin pohongers. Aduh. Ini udah bahaya nih. Bunuh. Nah, ini nih. Tambahin paku di sini. Abis itu bekuin. Oke, mampus. Dia bakal mendak di atas. Gue lihat.
pikir gua nggak lihat. Mati lu. Oke, kita pelanin guys. Kita dalam bahaya. Kita pakai ini. Ah, batu baja guys. Siapa yang bisa lawan, ha? Terus tambahin api di depan, tambahin polongers. Oke, kebakar semua, mampus tuh. Tambahin polongers di atas, tambahin, aduh. Salah taro gua, harusnya bolong kembar. Ada bodo amat, kita tahu di sini. Mati dong. No. No. Ah, mati dong. Mati guys, bolong kembar kita. Apa? Solar kembar kita. Demet, dia datang lagi dong. Ya udahlah, mati aja lu. Oke. Tetap jangan panik. Tambahin api di sini kah? Oke. Api di bawah dan gua butuh polongers lagi. Gua jaga-jaga. Bekuin atas maybe biar apinya hilang. Hilang. Ya keburu telat guys, keburu telat. Oke, mati enggak ya? Mati enggak ya? Harusnya aman sih. Aman sih harusnya. Aman ya, aman ya. Oh gila. Apinya juga. Oh iya kan dia nembak belakang. Oke, mati lu. Oke, gua geser. Wah, gila. VIP kita enggak pernah kesentuh, guys. Oke, kita kasih makan kacang biar kena stun bagian belakangnya. Ayo dong, cepet dong. Bakar. Nah, bagus. Tambahin polongers. Udah. Let's go, kita bakar mereka semua. Yay! VIP kita aman, guys. Aman, terkendali, dan kita dapat bayaran. Yeah, man. Dan kita lanjut ke stage 17. Oke, mulai susah, guys. Gua rasakan sih semakin apa ya? Semakin sulit. User dev, penny tech upgrade complete. I now have new gadgetry including a zombos positioning system or GPS, huh? Picking up signal user dev. I fear user dev. Hah? What? Apa yang terjadi? Silence. You need nutritional nini. Remove your shaggy paws from my hyper radio dis insta. Click. Oh dear. Dr. Zombos has abducted user dev. I must charge my new fuel cells and pursue it with haste into the. Hah? Si dev diculik sama Zombos? Ya, percuma gua butuh internet. Oh, jadi ini jadi alternatif itunya guys, cerita alternatifnya guys. Si Penny pursuit guys. Jadi si Penny bakal ngejar si Dev guys karena dia diculik sama Dr. Zombos. No, Dev. No. Tapi nanti dulu guys. Lagi-lagi kita tamatin adventure dulu guys. Kita tamatin adventure baru nanti kita ke Dev gitu guys. Walaupun Dev-nya udah diculik ya. Harusnya kalau udah diculik harusnya dimakan sih. Kenapa enggak dimakan langsung sama Dr. Zombos gitu? Malah disandra gitu. Waduh, ada bunga dong. Aduh, ribet nih. Apa ya, pakai api? Pakai soal kembar. Kayaknya gua enggak butuh pakai batu, guys. Kita pakai es batu aja, es batu buat freeze. Tambahin ini ada tukang lompat ya. Tukang lompat kita enggak ada batu tinggi, guys. Oke, berarti ya maybe pakai polongers lagi. Pakai bom. Ranjau buat jaga-jaga. Dan terakhir kita pakai ini ada si ini lagi. Si kaleng gak? Si kaleng ribet. Habis itu kita pakai si kacang. Anjir, terlalu banyak ya. Tanaman instan gue terlalu banyak coy. Api-api kali. Kayaknya gue bakal kalah. Oke, kita tes ya. Kita tes guys. Oke, kali ini setahu gue gak ada dinamit ya. Kalau gak ada dinamit harusnya aman guys. Harusnya bagian belakang kita aman ya. Ya cuma ada, ini ada kereta ribet. No. Mau gak mau kita taruh ini dulu. Taruh S biar cooldownnya nggak kepake. Maksud gua biar cooldownnya itu guys cepet. Oke, nggak keinjak, aman. Mati, dia bakal mati. Tambah kacang lagi, dia bakal beku. Taruh beku lagi di atas. Sekalian nunggu CD. Tambahin solar kembar. Nah ini agak tricky coy. Maybe tambahin api di sini kali. Biar jaga-jaga aja guys. Oke, atas kebakar. Tebekuin bawah. Main polongers. Maybe polongers. Oke. Okay. Main polongers lagi. Nah, kayu bakar buat jaga-jaga di bawah. Oke, okay, gua dan bahaya atas. Oke, okay, mati guys, mati. Gua hampir enggak lihat dong. Oke, okay, bagian bawah. Mati lu, mati. Okay, ini kebakar ya. Bisa ya, bisa mati ya. Ya udah kasih makannya ya. Tambahin polongers. Tambahin api di tengah. Gua harus fokus. Aduh. Nah. Kita bekuin dulu. Kita bekuin. Habis tambahin api.
bagian atas dalam bahaya. Mati dong, mati dong. Lah, mampus mental kan lu. Oke, 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 oke. Ini bakar, bakar, bakar. Tambahin kayu bakar ya, walaupun gak estetik ya, bodo amat. Ini kita gak bisa dibeku ya. Gak bisa dibeku guys. Karena gue udah taruh kayu bakarnya dulu. Ayo dong, ayo dong. Atas dong, atas dong. Mati dong, mati. Jangan mati dong. Oke, tambahin lagi. Kita kasih firepower lagi. Nice. Nice, 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 nice. Ini baru bagus. Ayo dong, polos lagi. Please. Polos lagi. Mana, mana. Itu ada yang besi. Kita bakar. Kita bakar lagi. Bagian tengah dalam bahaya. Tambahin lagi. Ya, kita buat jaga-jaga. Tambahin ini kacang. Tambahin beku-beku di depan. Biar biar ada gunanya, guys. Depan ini gue jadi pajangan gitu. Kita taruhnya juga free juga. Tambahin polongers. Abis itu kita bisa pakai bom ini. Oh, by the way, gue ada plant food, coy. Pakai plant food dong. Apaan anjir? Plant food gue gak kepake. Wah, kebakar semua anjir. Kebakar semua guys, sekalian nih. Lihat tuh, ju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 j
Yeay, masih menang guys, masih menang, dan kita dapat pirata, dapat apa, dapat duit, dapat si petir, oke, okay, lumayan berguna, dapat altar es, tapi belum kebuka sih, oke, okay, lumayan, dan kita di level 18, tetapi sepertinya guys, sepertinya kita akhiri dulu sampai sini ya. Jadi untuk Wild West, gue sudah mulai merasakan susahnya di game ini guys, di area ini sedikit tricky, risky, dan yang paling penting membuat gue panik guys. Jadi sisanya nextnya kita bakal selesai level 18 sampai ke level 25 di boss guys. Semoga aja kita gak mati guys ya, karena sampai saat ini guys gue gak pernah gagal di level ini guys. Ya semoga aja kita bisa tamatin game ini tanpa mati guys ya. Zero death everyone, zero death. Jadi ya seperti biasa guys, kalian coba buat tantangan gue di next episode, kira-kira gue pakai tanaman apa guys, karena kita udah punya tanaman baru, dan kalian ya pikirkan strategi apa yang unik buat gue pakai di level selanjutnya ini guys, di Wild West ya. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next episode. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member pada hari ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja channel gue untuk cari tahu cara bergabung ke membership ini. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.